Assalamualaikum. Hai, anda bersama dengan saya Lizzie dalam rancangan Jom Jalan-Jalan. Sekarang ini anda boleh lihat sendiri saya sedang berdiri di landasan kereta api yang tertua di Sabah. Selain daripada itu juga, di belakang sana terlihatnya stesen kereta api Beaufort di daerah Beaufort merupakan juga stesen tertua di Sabah. Apa yang paling menariknya di sini adalah stesen dan landasan ini telah dibina oleh penjajah dan juga kejuruteraan British, dibantu oleh penduduk tempatan kita sendiri yang berbangsa Murut berasal dari Keningau, dan mereka mengkaji untuk memastikan landasan ini bermanfaat untuk penduduk tempatan. Dan itu juga kerana pada zaman dahulunya di sini mereka akan menggunakan landasan ini untuk menghantar tembakau dan juga bahan mentah daripada pedalaman Beaufort untuk pergi ke pelabuhan laut di Kampung Western, iaitu di hujung daerah Beaufort. Selain itu juga, apa yang paling saya minat di sini dan saya sangat suka adalah kawasan daerah Beaufort ini berdekatan dengan Tenom, di mana para pelancong daripada dalam dan juga luar negara datang daripada Jesselton hingga ke Beaufort dan pergi ke Tenom untuk merasai sendiri bagaimana keadaan aktiviti sukan air lasak, iaitu white water rafting di daerah Tenom. Kerana daerah Beaufort ini terkenal dengan sungai padas yang terpanjang di daerah ini dan merupakan sungai padas yang mempunyai tahap air deras di tahap 5, iaitu tahap tertinggi di seluruh Malaysia, di mana semua orang akan berpusu-pusu untuk menikmati sendiri bagaimana white water rafting di sungai padas ini. Dan yang paling saya tidak sabar sendiri nak rasa, di mana North Borneo Railway telah ditubuhkan khas untuk para pelancong dalam dan juga luar negara untuk menikmati sendiri bagaimana perasaan di zaman British dahulu kala, di mana mereka menaiki kereta api. Dan juga paling menariknya, North Borneo Railway ni mereka menyediakan kereta api yang bertembakan zaman penjajahan British dahulu, dan pembantunya pula memakai pakaian yang bertembakan penjajahan British. Dan paling menarik adalah mereka menyediakan teh Sabah dan juga kopi Tenom Sabah untuk anda nikmati sambil anda minum menaiki kereta api dan berpemandangan luar serta berpemandangan di sebelah landasan itu mempunyai pemandangan sungai padas. Okey, sekian sahaja daripada saya, Lizzie, pengacara anda. Jumpa lagi episod akan datang dalam Jom Jalan-Jalan.